Halo, welcome back to Perlun J. Di video kali ini kita bakal main game If Egg House ya. Game ini adalah besutan It Has Games. Kalian bisa download game ini di Play Store dengan kapasitas 1,8 GB kurang lebih. Jadi kalian siapin aja sekitar 2 GB biar game kalian lebih lancar ya ketika main. Nah, kita langsung masuk ke bagian di mana di sini ada kita disuruh milih suku mungkin ya, suku apa kebangsaan gitu, kurang paham persis. Tapi di sini ada 4 jenis ya, ada 4 jenis. Nah, kebetulan gue baru download game ini juga. Ada 4 jenis kebangsaan. Kita pilih salah satu aja yang sesuai atau yang kita sukain aja gitu. Jadi ada Amar, ada Galente, ada Galente, ada Kaldari, ada Minmatar. Nah, di sini gua pilih random aja, gua pilih Galente aja. Nah, jadi di game ini adalah mengisahkan kita seorang petualang yang ada di luar angkasa. Jadi kita di sini dihadapkan sama bisa PvP, bisa juga eksplorasi tempat daerah ya. Kayak persis kayak game-game MMORPG ya pada umumnya gitu. Nah, di Galente ini di sini juga kita bisa pilih 4 kapal mungkin ya, 4 kapal mungkin. Entah kapal entah apa, tapi di sini ada railgun namanya, ada drone, ada armor juga. Nah, di sini gua pilih drone aja ya. Kita pilih drone. Setelah kita pilih drone, kita ke next. Nah, di sini juga ada banyak karakter ya. Karakter di sini ya, lebih tepatnya mungkin karakter ya. Karakter. Nah, karakter ini adalah hero mungkin, kayak hero gitu, jadi banyak banget nih hero. Nah, hero ini juga dibagi 3, ada Intaki, ada Jinmei. Galente, Intaki, Jinmei. Nah, pilih kalian lebih suka yang mana. Coba ke Jinmei aja, kita pilih salah satu ya. Ini keren-keren sih nih. Ini grafiknya sih bagus sih menurut gua. Cuman emang dia nggak bisa ini ya, karakternya nggak bisa, rambutnya nggak bisa dirubah, jadi dari game ini sendiri mereka udah siapin hero yang bakal harus kita pilih gitu. Jadi nggak bisa di random, biasanya kan kita pengen rambutnya seperti ini apa gitu, nggak bisa. Jadi kita udah langsung dihadapkan kepada karakter yang udah ada dalam game ini. Gue pilih ini aja nih, ini paling natural sih menurut gue, nggak ribet ya. Oke, kita pilih next. Oke, kita langsung confirm identity. Game ini cukup bagus grafiknya. Masih sekarang genre game-game sekarang kayak game-game masa depan gitu ya. Nah, kalian bisa lihat nih, kita lagi ada di luar angkasa nih. Oke. Okay. Kalian bisa lihat ini apa nih planet yang ada di dunia ini. Ini kita lagi ada di planet. Drink a can of quake and relax your breathing pattern. Potted again? That's what? 10 times today. Actually, this is below the average for your batch of capsules. Wih, keren banget ya, ada pangkalan pesawat di luar angkasa. Kayak satelit mungkin, satelit. Tapi keren banget, grafiknya keren banget. Kalian bisa preview. You can personalize my settings now. How are you feeling, pilot? Oke, disini kita disuruh memilih suara nih. Oke, ini ada di bumi. Sekarang ini kayaknya kita bakal ke bumi nih. Apa masih di luar angkasa? Gak tahu. Nevertheless, this does not affect your physical existence.
Untuk sekelas Android ini gua tapi belum tahu ya gameplay dari game ini seperti apa, cara mainnya seperti apa. Kita disuruh swipe screen turun ke kamera. Kapalnya yang digeser. Preliminary analysis results show as an SOE. Jadi kapalnya kita geser ke kanan dia baru bisa gerak. Scanners are now showing a group of drones firing on an Astro SOE. Poor bastards. Caution. It is recommended that you activate the warp drive and pilot us away from this explosive system dari tadi nih, naik kapal. Gak tahu mau mendarat atau mau perang di sini. Oke, komplit. Oke, nama kita Alfred di sini ya. Bukan pelatih sepak bola, apa juga bukan Alfred ini ya dalam karakter. Oke, ini intelligent assistant trillion warning enemy target approaching, be ready for fight. Oke, kita hancurin musuh yang mau mendekat sekali ya, lebih tepatnya. Wih, ini, oh bisa diputar-putar ya layarnya, keren juga. Ini start composition. Oke, oke, okay, kita lock. Terus kita lock, kita tembak kali. Enggak. Oh, kapalnya ya. Oh, ini kali. Oh, ini. Kita suruh nembak nih. Oke, okay, kita tetap dulu kali ya. Agak susah banget sih kendali ini. Oke, kelar. Jadi kita suruh tembak target yang tadi aja. Oh, ada lagi dua target. Tembak lagi. Oh, oke, kita hacker terus. Senjata meriam ini kah? Bukan. Oke, isi lock. Oh, rada susah ya mainnya ya. Isi lock. Nah, ini maksudnya kita suruh maker. Kita intinya suruh nembak si Gisdir Ipar ini. Ini kita kalau kita gini makin zoom. Gua bakal nembak yang di sini nih. Oh, ini buat jarak jauhnya. Oke. Masih ini 19 km. Jadi ini kita mau bertempur sama si isi repare ini, cuman gue masih bingung gitu gimana nih kita kenain si targetnya ini. Nah, ini kita udah nge-lock terus. Oke, udah. Jadi cuma di-lock doang, terus kayaknya komputer itu muter-muterin kita ya tadi. Gue kira ada dingin. Stay the course. We're gonna finish what we started.
Gila ya, itu jarak matahari juga udah kelihatan. Gila nih game grafiknya kayak segini ya. Bagus banget. Oke, kita udah kembali ke markas kayaknya. Markasnya di dalam pesawat ya. Congratulations, Capsuleer. You have completed your probation period. On behalf of the Director of Enforcement, Concord, I hereby grant you probation. Masih kita masih probation. Ya. Jadi pilot. Oke, kita kita dapatin license ya, atau surat mengendarai ya. Come on. Are you even a little happy for me? It is my opinion that all life forms should pursue lives of kita bisa cepetinnya nih. Keren ya, biasanya langsung di skip tapi bisa dipercepat. Gak perlu skip tapi dipercepat, harus kita bisa. Oke, sekarang gimana nih, kita ada di sini terus. Oke, to your truck, your rights, and also follow your future department. Have a good trip, a new agent, goodbye. Oke, beginner, beginner aja dulu. Swipe kamera. Oke, suruh teman-teman doang nih. Oke, gue mulai paham kayaknya. Yang ini untuk memperjauh. Oke, kalau kita gini makin besar ya. Kita gini makin menjauh, makin dekat, makin jauh. Oke, terus udah tadi ini pak udah dikasih tahu informasinya di disuruh lagi. Apa nih? Oh, masih gak lama tuh. Open by overview button. Open overview tapping overview itu on the right side di sebelah kanan. Ini bagus banget sih ya. Oh iya 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 iya. Jadi kita masih dalam misi awal ya. Menariknya ya. How are you feeling, pilot? Yes. Ini gua salah masuk ya. Notification ada, oke kita nggak usah. Ini dapat beginner voucher, lumayan. Terus kita. How are you feeling? Aduh, ini di mana ini untuk oke kita keluar. Keluar ya, kita klik untuk kita keluar.
kalian pasti kalau pertama kali main game ini pasti bingung ya, karena fiturnya kita kayak menghadapi ini. Jadi kalau ada misi kayak gini, kita klik yang ini kayaknya, gambar mata. Gambar mata, terus kita klik ini percakapannya. Oke. Kita klik all. Ini all, terus kita klik down. Nggak ada dong. Ini tuh the shape will close. Ini kita coba nampak apa gimana station. Gak ada dock soalnya ya. Kita bisa pindah ini, ceritanya ini lagi jalan nih, kita pindah ke space stationnya, pangkalan udaranya mungkin beda tempat lagi. Jadi kalau kita mau nge-repair tuh bisa langsung ke pangkalan udaranya ya. Oke. Di sini mungkin gua nggak tahu kenapa gua bisa ya. Sampai repair di sini, klik aja percakapannya sampai selesai. Nah di sini dikasih info lagi nih, tab di karakter, tab skill di pop up menu. Oke, di sini kayaknya di karakter. Oke. Oh di skill mana skill. Oke, kita dapat lagi level up lagi. Jadi untuk awal-awal kalian ikutin aja petunjuk yang dari game ini kasih. Kalau nggak kalian ikutin nanti nggak kelar gitu ya. Ini aja ikutin lagi terus karakter icon. Oke. Skill lagi. Oh, mungkin skill kayaknya deh. Skill lagi. Oh, aku ngambil skill ini kayaknya. Ini, oke. Suaranya, oke. Train. Sip, mesin komplit. Tutorials claim new ship docks and oke, kita kayaknya disuruh ke dock deh. Jadi ini kita bisa ngacur-ngacur ini nih. Ini ke tembak. Game-nya bagus sih, grafiknya nih kayak berasa di luar angkasa beneran ya. Jadi kalau kalian suka game ini langsung download aja di Play Store ya, namanya Icos ya. Ini game-nya bagus banget, recommended buat kalian. Nanti gue coba bakal mainin lagi game ini, cuman emang harus gue mainin dulu sebentar dan gue pelajarin, karena emang ini gue sama sekali belum cobain. Nah, gue download langsung gue review game-nya gitu. Gue pengen tahu dong sih ini game-nya bagus sebagus apa, ternyata setelah main ya benar-benar bagus banget game-nya. Oke, segitu aja video dari gue. Jangan lupa subscribe, like, comment, share juga kalau video ini bermanfaat untuk nambah informasi mengenai game-game yang punya grafik bagus kayak game yang sekarang ini ya. Oke, ya, ini game-nya punya rating 3,5. Aku nggak tahu kenapa bisa 3,5. Mungkin banyak yang bingung juga ya. Aku juga bingung sebenarnya ini. Tadi misinya disuruh ngapain. Banyakan tutorial game ini disuruh nyesain tutorial di awal-awal. Terus
setelahnya kita harus kemana gitu ya kan. Mungkin ada sedikit perbaikan-perbaikan yang mempermudah gamer cepat menangkap game ini gitu. Oke, sekian dulu video dari gua. Sampai jumpa semua. Bye-bye.